Balai POM Jambi melakukan pemusnahan secara simbolis terhadap barang bukti serta temuan obat dan makanan ilegal hasil pengawasan sepanjang tahun 2019 hingga 2022. Pemusnahan dilakukan dengan pihak ketiga kemudian dibawa dengan mobil angkutan untuk dimusnahkan di wilayah Bogor. Kepala Balai POM Jambi Alexander menyebutkan, pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti tindak pidana berupa obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat sebanyak 3 item atau 2.564 pieces. Di samping itu, pemusnahan juga dilakukan terhadap temuan hasil pengawasan Balai POM di Jambi sepanjang tahun 2019 hingga 2022 yang berjumlah sebanyak 3.069 item atau 195.315 pieces dengan perkiraan nilai Rp761.271.000. Berdasarkan hasil pengawasan ataupun hasil operasi gabungan, Balai POM Jambi dengan lintas sektor terkait sepanjang tahun 2019 hingga 2022 telah terjadi pelanggaran di bidang obat dan makanan dengan jumlah temuan sebanyak 7.374 item atau 422.960 pieces dan nominal mencapai Rp1,6 miliar yang didominasi oleh komoditi kosmetik 35%, obat tradisional 31%, obat 22%, dan pangan 13%. Nah, pemusnahan ini dilakukan dengan pihak ketiga. Kita sudah menyaksikan tadi, dibawa dengan mobil angkutan untuk dimusnahkan di wilayah Bogor. Dan nanti penyidik dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi akan hadir untuk menyaksikan pemusnahan di wilayah Bogor tersebut. Lebih lanjut, Alexander menerangkan bahwa kandungan yang ditemukan ini adalah bahan kimia obat yang ada di dalam jamu dan obat tradisional, berupa obat-obatan keras dan lainnya. Kemudian juga ada yang berupa kosmetik mengandung merkuri, bahan-bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan ada di dalam produk tersebut. Selain itu, juga ada beberapa produk kosmetik ilegal yang ditemukan di wilayah Provinsi Jambi sehingga dilakukan pemusnahan. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.